Oke, baik. Kita akan bahas hal ini dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada Ketua Komisi Dakwah MUI, Pak Kholil Nafis, dan juga Pak Jaki Manupati, Sekretaris Umum PGI. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak Kiai dulu, Pak. Kholil Nafis, kalau dari perspektif Pak Kholil melihat adanya fenomena spirit doll ini seperti apa? Ya, seperti tadi dikabarkan TV One bahwa memang variasi orang miliki boneka. Ada boneka untuk mainan, itu juga boleh-boleh aja. Sebagaimana Siti Aisyah dulu di zaman Rasulullah SAW memiliki banyak boneka. Termasuk boneka yang seperti kuda, punya sayap. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ini boneka apa, boneka apaan kok kuda punya sayap? Lah ya Rasulullah, Nabi Sulaiman itu juga punya kuda yang punya sayap. Ini Rasulullah ketawa sampai kelihatan gigi tengahnya itu. Artinya bermain dengan boneka seperti halnya boneka bentuk manusia, boneka bentuk hewan itu boleh-boleh saja sebagai mainan, bahkan barangkali melatih anak-anak kita punya tanggung jawab untuk memeliharanya. Main boneka boleh saja. Yang menjadi tidak boleh adalah ketika boneka dipahami dua hal. Yang pertama sebagai mistis. Tadi punya keberuntungan, punya kekuatan, sampai barangkali menggantungkan kekuatan dan keberuntungan kepada boneka. Atau berlebihan menganggap boneka itu sebagai yang bernyawa, yang melebihi barangkali menyayangi kepada orang lain. Itu sudah tidak boleh, sudah berlebihan. Yang kedua yang tidak boleh adalah kalau dia sampai mamanya menuhankan, punya kekuatan, bahkan mungkin menyembah. Mungkin tidak sampai menyembah, kalau sampai menyembah pasti syirik. Kalau tidak menyembah tapi punya kekuatan, dia sudah melampaui batas dan di dalam Islam disebut adalah haram. Oleh karena itu, porsikan saja boneka itu sebagai mainan, boneka sebagai hiburan, khususnya bagi anak-anak yang barangkali senang adik, atau mungkin ya kalau orang sudah tua terus masih senang boneka, mungkin saya tidak tahu aspek kejiwaannya perlu diperiksa gitu ya. Karena sebenarnya dia tidak punya jiwa, dia tidak punya fisik. Kalau itu dipasang arwah, dipasang manya mistis, tentu barangkali itu bukanlah arwah yang sebenarnya. Tetapi di dalamnya ada jin makhluk halus yang kadang-kadang disebut dengan khodam ya. Kalau dulu orang nyebutnya khodam, bisa ditaruh di benda, kemudian di benda itu tertanam makhluk halus berupa jin, itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Karena barangkali bagi kita yang tidak mampu bergaul dengan jin itu malah menjerumuskan. Dan kita tidak tahu latar belakangnya atau mengidentifikasi mana jin yang baik, mana jin yang buruk. Oke. Itu dari perspektif Pak Kiai Kholil Nafis ya. Sebenarnya juga kami sudah mencoba mencari ya si pemilik spirit doll ini untuk hadir. Ada beberapa menolak untuk tampil di layar kami. Jadi kami juga bisa membedakan apakah ini hanya sekedar mainan yang disebutkan tadi Pak Kholil atau memang ada hal-hal di luar itu. Sekarang saya mau geser ke Pak Jeki. Kalau Pak Jeki, perspektifnya gimana soal fenomena spirit doll ini Pak Jeki? Terima kasih. Selamat pagi Pak Yai, Bapak Ibu, pemirsa. Saya kira tidak berbeda jauh dengan apa yang baru disampaikan ya di dalam kekristenan. Dalam perspektif saya, kalau boneka dipakai sebagai media untuk bermain, berlatih cara melayani, berlatih cara mengasihi, ya sama seperti anak-anak bermain boneka ya. Atau juga ya boneka menjadi sugesti ya, atau medium pengingat terhadap kebesaran seseorang, kebaikan seseorang di masa lampau ya, sah-sah saja ya. Tapi masalahnya bila boneka ataupun benda tidak berjiwa lainnya kita gunakan sebagai sumber keberuntungan, sebagai sumber berkat ya, maka bagi kekristenan hal tersebut tidak dibenarkan ya. Saya mencoba membaca, saya tidak terlalu mengikuti fenomena ini, tapi membaca beberapa komentar dari selegram, selebriti dan lain-lainnya yang menganggap bahwa di dalam boneka itu ada arwah, ada roh yang bisa membawa keberuntungan dan lain-lain seperti disebutkan pada pengantar saya tadi. Tentu saya tidak menyangkal, bahkan tidak bisa menolak bahwa dalam tradisi-tradisi dan kebudayaan tertentu diyakini bahwa roh bisa juga berdiam, arwah bisa juga berdiam dalam boneka atau benda-benda mati lainnya. Barang-barang seperti itu dianggap berjiwa
dan karenanya harus diperlakukan dengan khusus karena bisa membawa keberuntungan dan berkat, namun sebaliknya bisa membawa celaka kalau salah diperlakukan. Nah, kekristenan dalam sejarahnya berjumpa dengan berbagai tradisi itu dan terkadang menggoda orang-orang Kristen untuk memahami dan memperlakukannya dengan cara serupa. Oleh karena itu, dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, berulang kali menegaskan ya, bahwa sumber berkat, sumber keberuntungan, hanya pada Allah sendiri yang menuntun kita di dalam hikmat dan kebajikan untuk bekerja keras, mengelola kehidupan bagi keberlangsungan hidup maupun sesama dan lingkungan. Ajaran-ajaran Kristen dengan tegas dan jelas menolak semua jenis benda mati yang dianggap berjiwa dan yang membuat seseorang menggantungkan keberuntungan dan berkat kepada benda-benda itu. Salah satu ayat, ya, misalnya saya kutip, yang menganggap benda-benda itu seperti orang-orangan di kebun mentimun, itu di Yeremia 10 ayat 5. Ia tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Oleh karena itu dianjurkan jangan takut kepadanya, ya, sebab berhala itu, benda-benda seperti itu tidak dapat berbuat jahat, juga tidak dapat berbuat baik. Malah ada lebih keras disampaikan, misalnya di Habakuk 2 ayat 19, celakalah orang-orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh sama sekali tidak ada di dalamnya. Jadi mau seberapa mahal ya sebuah boneka, dia tetap benda mati, tidak berjiwa, tidak ada jiwa di dalamnya. Jadi saya melihat kenapa itu menjadi dan disebut boneka arwah, ya, menjadi populer belakangan ini, ya, karena yang memilikinya dan memamerkannya di figur itu figur-figur publik yang punya akses ke media sosial, ya, jadi makin banyak orang melihat. Ya, kita sekarang dibentuk lebih banyak di dalam interaksi dan relasi pada media sosial. Jadi itu menjadi tren, ya, orang-orang itu menjadi trendsetter. Dan ya, itu pilihan mereka, pilihan bebas mereka, mereka punya uang dan lain-lain. Tetapi ada nilai-nilai yang harus kita sampaikan kepada umat, ya, sehingga orang tidak melihat lalu menurutinya, mengikutinya, menjadikannya model dan rupanya harganya mahal luar biasa, ya. Dan, saya kira tidak semata-mata dari segi agama, tetapi dimensi sosial etis dari tren ini juga perlu dimaknai. Saya bukan psikolog sosial, tapi saya kira ya ini ya semakin menjadi tren modern bagi orang-orang atau masyarakat yang kesepian, ya, menunjukkan juga orang semakin individual. Saya kira itu beberapa pandangan dari saya. Ada makin individual, makin kesepian, tadi ada dua kata yang bisa kita highlight dari pernyataan Pak Jeki. Kita ngobrol lagi nanti dengan Pak Kiai, dengan Pak Jeki, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan mengenai spirit duel. Saya mau ke Pak Jeki lagi. Pak Jeki, kalau dengan beberapa perspektif tadi yang sudah disampaikan Pak Jeki, fenomenanya sekarang sudah ada, Pak. Perlu nggak kita sampai khawatir terhadap fenomena ini? Atau ini mungkin hanya sekedar tren yang akan, ya, nanti juga pada masanya akan meredup sendiri gitu? Ya, saya kira ada banyak tren yang kemudian hilang begitu saja, ya. Karena bagaimanapun juga orang akan mengukur dari outputnya. Akan outputnya memberikan apa. Tetapi fenomena-fenomena ini menarik untuk dilihat dalam perkembangan masyarakat tentunya. Sekali lagi, saya bukan seorang expert untuk analisa sosial psikologis, ya, seperti itu. Tapi saya kira memang dalam realitas saat ini, ya, orang dibentuk dalam interaksi-interaksi langsung pada perspektif dan ya dominasi kepentingan ekonomi. Jadi orang berrelasi satu dengan yang lain dengan mengukur untung apa yang biasa dia dapat dari relasi dengan orang lain, ya. Cenderung seperti itu, karena itu yang hilang di dalam realitas bermasyarakat kita adalah keintiman yang genuine, ya, dalam hubungan dengan satu dengan yang lain. Lalu orang mencari keintiman-keintiman yang dibangun dengan ya produksi teknologi, ya orang melakukan eksperimentasi yang eksentrik, misalnya dengan memindahkan spirit atau roh ke dalam boneka, orang menjual belikan roh dan lain-lain, ya, karena orang ingin
sesuatu yang intim bagi dirinya. Ini kesannya sangat individualistik sekali. Ya, tetapi ya kita lihat teknologi lalu menawarkan itu. Ya, kita bukan cuma boneka atau ya, yang berjiwa, tetapi emosi buatan pun sekarang oleh teknologi bisa dicangkok ke dalam boneka, dan orang membeli boneka sangat mahal untuk kawin, untuk menjadi pasangan hidup. Itu sudah terjadi, ya, sekalipun belum meluas, tapi karena itu mahal, tapi kalau itu dijual murah, mungkin banyak orang akan membeli itu. Ini sayang, ya, realitas fenomena masyarakat. Ya. Orang bisa menghidupi kehidupan yang sangat layak secara ekonomi, apartemen dan berbagai bangunan yang menjulang tinggi, ya, ya. Tetapi ya orang berrelasi, ya, di dalam relasi-relasi yang kering secara manusia. Ya. Saya kira ya ini realitas sosial yang ada di sekitar kita, dan ini menjadi tantangan bagi kita untuk kembali membangun spirit kemanusiaan, ya, spirit persaudaraan yang sungguh-sungguh dalam relasi-relasi langsung, ya. Saya tidak pada posisi untuk menyalahkan orang menggunakan uangnya seperti apa, tapi saya mau bilang satu hal, kita selama 2 tahun ada di dalam realitas pandemik, dan virus yang tidak kelihatan itu secara sangat keras mengoreksi kita sebagai manusia, mengoreksi kemanusiaan kita untuk melihat bahwa kita sesungguhnya rapuh sebagai manusia, mau dia pejabat, mau dia artis, mau dia rakyat jelata, mau dia orang biasa, mau dia pemuka agama, semua sudah bisa terpapar oleh virus yang tidak kelihatan itu. Apa artinya? Kita berdiri dalam kerapuhan yang sama, oleh karena itu, kita terpanggil untuk membangun solidaritas kemanusiaan, saling membantu satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain. Puluhan ribu anak-anak mengalami stunting di negeri ini, dan kita terpanggil untuk bisa melayani mereka. Puluhan ribu orang atau jutaan orang yang mengalami kemiskinan. Mungkin saja ketika saya banyak duit, saya juga membantu ke mereka, tetapi saya juga ya, membantu pribadi saya secara individual untuk memperoleh pemenuhan yang bagi saya sangat artifisial, ya, karena benda-benda mati yang kita anggap berjiwa. Ya. Tapi kita tangkap poinnya, Pak. Ya, kita tangkap poinnya, Pak Jeki. Saya mau ke Pak Khalil lagi, Pak Khalil. Begini, Pak Kiai, kalau kita melihat mengenai fenomena spirit doll ini kan sebetulnya kan ada perspektif lain. Kok tadi Pak Kiai mengatakan bahwa ini adalah dari perspektif agama, tapi ada kemudian menyampaikan perspektif lain bahwa memelihara spirit doll ini adalah sebuah tradisi, kebudayaan lokal dan lain sebagainya. Ini terbukti di wilayah Thailand misalnya. Spirit doll ini kan kemudian kalau kita menarik sejarahnya kan awal mula kan fenomena ini muncul di Thailand di 2014. Kemudian juga tradisi masyarakat di sana juga memelihara spirit doll. Nah, ini seperti apa Pak Kiai menanggapi mengenai perspektif ini? Perspektif, ya, pertama memang karena animisme. Orang yang mempunyai kepercayaan kepada benda-benda tertentu, pada saat dia kering secara akidah yang benar, tauhid yang benar, dia akan mempercayai di sekitarnya yang dianggap itu mempunyai kekuatan. Itu yang mereka rasakan, bisa itu berupa keris, bisa berupa cincin, bisa berupa benda-benda, termasuk yang sekarang di era modern adalah boneka, gitu misalnya, yang ya, juga Pak, bisa ya, dikemas dengan teknologi. Gimana? Kayak contohnya patung, itu kan juga kan memelihara patung, keris itu juga dijadikan sebagai budaya lokal. Ya, itu di dalam Islam itu ada khilafiyah hukumnya. Ada yang mengatakan patung bentuk-bentuk orang itu tidak diperbolehkan karena akan mengkultuskan itu menjadi arwah manusia yang bersifat manusia. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau patung-patung itu sebagai hiasan, sebagai kearifan lokal, seperti untuk menteladani tokoh dengan patung tertentu, ada yang memperbolehkan. Itu masalah khilafiyah, artinya menjadi perbedaan pendapat di tengah ulama. Tapi boneka untuk menjadi mainan itu sepakat ulama diperbolehkan, dan pernah terjadi di zaman Rasul yang itu Siti Aisyah senang terhadap boneka, banyak memiliki boneka. Atau minimal ada sejarah yang mengatakan 2 kali Nabi itu bercanda berkenaan dengan boneka yang dimiliki oleh Siti Aisyah. Nah, kalau itu dipersepsikan seperti halnya barang-barang yang Nusantara, bagian dari kebudayaan lokal, kearifan lokal, mungkin dari hazana, budaya, saya pikir sah-sah saja itu. Tapi ketika diyakini sebagai kekuatan yang mempunyai kekuatan roh, memiliki
daya bantu kepada orang lain untuk mentohorkan, membantu orang lain untuk membuat bahagia, membantu orang lain, karena itu yang salah. Kalau kita mau ditarik kepada psikologi kita, sebenarnya di kita ini kan membutuhkan kasih sayang. Kalau kita tidak dilimpahkan kepada orang yang tepat, kepada sesuatu yang tepat, maka ia akan dilimpahkan kepada yang lain. Oleh karena itu, pada waktunya orang diperintahkan dalam Islam untuk menikah, karena kasih sayang diberikan kepada istri, kemudian kepada anak yang dilahirkan. Tapi ketika dia hidup terus membujang, kemudian dia harus melimpahkan kasih sayang dengan beberapa resiko seperti gengsi dan seterusnya, maka dia bisa dilimpahkan kepada boneka, dilimpahkan kepada benda-benda yang dianggap dia adalah aneh dan antik, malah salah penggunaannya. Maka di beberapa media sosial saya sampaikan, orang yang punya duit lebih, mempunyai kasih sayang yang harus disalurkan, maka salurkan pada tempatnya. Mari salurkan kepada keluarga kita terdekat, keluarga kita yang lebih jauh lagi, dan kepada kemanusiaan kita untuk membantu yang lain, untuk kita membantunya. Dan pada waktunya kita memberi kasih sayang, ya berikanlah kepada keluarga-keluarga kita. Jangan sampai dengan saudaranya sendiri musuhan, dengan keluarganya sendiri tidak akur, kemudian dia menyayangi berlebihan kepada boneka-boneka itu diperlakukan manusia. Kenapa tidak manusia di jalanan, anak-anak yatim itu aja yang kita rawat, toh dia punya ruh, punya jasa, dan siapa tahu dia bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang, karena Rasulullah SAW juga ada yatim yang diberi ketangguhan pendidikan langsung oleh Rasulullah. Oleh karena itu, menurut saya, di dalam menyikapi boneka sebagai sebuah fenomena di tengah-tengah kita, mari perlakukan sebagai mainan saja. Lebih dari itu, kalau ada kelebihan uang, nggak usah mahal-mahal, ratusan juta atau puluhan juta, itu salurkan kepada yang mempunyai hak untuk menerimanya, seperti berupa zakat, infak, dan sedekahnya. Sehingga inilah yang diatur oleh agama untuk berbagi kepada tempatnya, tidak menjadi penyimpangan, untuk memberikan kasih sayang dan menyalurkan kekayaannya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Kiai Khalil Nafis, Pak Jeki juga terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dan juga Pak Jeki bisa memberikan, bisa kita serap sebagai perspektif ya, untuk menyikapi, mengambil langkah yang lebih bijak di tengah fenomena adopsi spirit doll ini. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.